Pada bentuk segitiga ini, perhatikan kita mempunyai tiga sudut. Sudut pertama yang di atas, kemudian sudut kedua yang di samping kanan bawah, kemudian sudut ketiga yang ada di samping. Makanya bentuk ini dinamakan dengan segitiga. Kemudian kita akan mengenal bentuk yang kedua, yaitu persegi atau segi empat. Ciri dari bentuk ini adalah memiliki empat sudut. Satu sudut di kanan atas, satu sudut di kanan bawah, satu sudut di kiri bawah, dan satu sudut di kiri atas. Dan panjang dari sisi-sisinya sama. Pada persegi panjang, meskipun terdiri juga dari empat sudut ya, satu sudut kanan atas, satu sudut kanan bawah, satu sudut kiri bawah, dan satu sudut kiri atas, akan tetapi mereka memiliki panjang sisi yang berbeda. Salah satu sisi itu lebih panjang dibanding sisi yang lain, sehingga bentuk ini dinamakan persegi panjang. Nah, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah ini anak ibu sudah bisa mengenali ya bentuk-bentuk geometri segitiga, persegi, dan persegi panjang. Ketemu lagi di video ini yang berikutnya ya. Wassalamualaikum. Thank you.